Halo sahabat bediler, kembali lagi di channel Black Army ID. Saya kembali hadir menyapa kalian dan tidak lupa membawa informasi mengenai dunia senapan angin, dunia perbedilan. Jadi mungkin apabila kalian yang punya hobi berburu gitu ya, atau mungkin mengoleksi senapan angin, atau pengen tahu promo-promo senapan angin, kalian bisa subscribe di channel ini, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Black Army ID ini, sahabat bediler. Oke, sahabat bediler, gimana kabarnya hari ini ya? Semoga kalian tetap sehat, semoga lancar rezekinya juga, sahabat bediler. Saya kembali lagi di channel ini. Kalian bisa ramaikan kolom komentar, sahabat bediler, kalian dari mana aja, biar juga saya makin deket, makin akrab juga sama kalian, biar tahu lah kalian dari mana aja juga. Itu bantu channel juga semakin berkembang gitu ya, sahabat bediler. Jadi biar seperti channel GS Asport yang lainnya gitu, sahabat bediler. Oke, langsung aja. Bingung ya basa-basi apalagi. Jadi di video kali ini sahabat bediler menyambut Agustusan, karena ini udah bulan Agustus, masuk bulan Agustus. Jadi di GS Asport nih sahabat bediler ada promo kemerdekaan. Ya, yes, promo kemerdekaan ya, jelasnya menyambut Agustusan biasanya kan banyak lomba juga. Ada lomba juga sahabat bediler, dan juga ada promo juga di GS Asport. Jadi promo kali ini tuh senapan angin yang ada di depan saya ini adalah senapan anginnya adalah Sub Black Army, sahabat bedilers. Ini senapan angin yang cocok buat kalian buat pemula lah, ya, atau mungkin kalian sukanya yang model-model pompa tangan, karena ini kan perawatannya mudah, pemakaiannya juga mudah, sahabat bedilers. Jadi mungkin kalian yang istilahnya suka senapan angin ini, itu kali ini waktunya, sahabat bedilers, karena lagi promo, sahabat bedilers. Jadi saya membawa GS Asport ngasih dua promo nih sahabat bedilers untuk Sub Black Army ini, sahabat bedilers. Yang pertama sahabat bedilers itu 1.200.000, tapi kalian cukup bayar 850.000. Jadi kalian hemat 350.000 ya, bener ya? Sahabat bedilers, jadi 1.200.000, jadi 350.000 hematnya. Jadi apa aja kira-kira yang kalian dapat? Yang jelas nanti kalian tidak hanya dapat senapan anginnya tok sahabat bedilers, karena pasti dapat bonus aksesoris gitu ya sahabat bedilers. Yang saya jelaskan, jadi yang pertama nanti kalian dapat peredam sahabat bedilers, ini meredam suara senapan anginnya. Kemudian nanti kalian juga dapat mimis testi sahabat bedilers, mimisnya testi jadi dikit. Kalau misal kalian pengen nambah lagi itu pasti kurang lah sahabat bedilers, jadi kalian bisa langsung aja cek CS-nya gitu ya, misal nambah itu nanti kenanya berapa gitu ya sahabat bedilers ya. Kemudian nanti kalian juga dapat sling swivel dan juga tali sandangnya ya sahabat bedilers. Ini bisa dipakai ini loh sahabat bedilers gitu ya, jadi ditancepin, ditancapkan terus kemudian dipasang sahabat bedilers, gitulah. Jadi kalau misal kalian berbunyi daripada bawa gitu ya, terus repot-repot istilahnya berat gitu, nah kalian bisa pakai ini, sling ini, jadi biar memudahkan gitu ya sahabat bedilers, biar enteng sahabat bedilers. Kemudian selain itu nanti kalian juga dapat minyak singer sahabat bedilers. Ini kalau misal apa nih, kokangnya seret gitu, nah itu kalian bisa pakai ini sahabat bedilers. Jadi tidak beli secara terpisah mana ya sahabat bedilers. Harganya saya ulangi lagi, 850.000 rupiah ya, yang semulanya 1.200.000 kalian cukup bayar 850.000 rupiah aja sahabat bedilers. Kemudian nih sahabat bedilers, yang kedua, promo yang kedua dari senapannya Sub Black Army juga sahabat bedilers ya. Kelengkapannya sama, yaitu dapat peredam, dapat mimis test, dapat sling swivel, dapat tali sandang, dapat siapa ini jenenge, minyak singkernya juga, dan juga yang bedanya lagi itu kalian dapat tele juga sahabat bedilers, tele gamo. Untuk harga yang pertama tadi 850.000 kan kalian nggak dapat istilahnya nggak dapat telenya gitu ya, tapi ini ada visirnya gitu ya sahabat bedilers. Jadi kalau misal kalian nggak pakai tele juga cukup, nah 850.000 itu cocok gitu ya. Kalau misal kalian pengen aja pengen dapat telenya juga sekalian, nah itu bisa banget pakai promo, harga promo yang kedua ini, yaitu kalian cukup bayar 1.100.000 rupiah aja sahabat bedilers. Jadi yang semuanya 1.500.000, kalau misal kalian beli sekalian dengan telenya itu kalian cukup bayar 1.200.000 rupiah aja, jadi hemat 300.000 sahabat bedilers. Bisa kalian pakai buat misalnya buat dolan-dolan, buat saku, buat berburu, buat apa ya, beli bensin gitu juga bisa sahabat bedilers ya, kayak gitu.
sesuaikanlah. Maksudnya kalian butuhnya yang ada telenya atau mungkin senapannya aja udah cukup, nah itu bisa banget. Untuk pemesanan, kalian bisa langsung saja menghubungi CS yang ada di bawah sini ya, langsung aja chat. Kemudian untuk metode pembayarannya di GSA Spot itu ada beberapa pilihan metode pembayaran. Jadi yang pertama kalian bisa hubungi CS yang ada di bawah sini, kemudian yang pertama kalian bisa transfer langsung ke rekeningnya GSA Spot atas nama Budi Sukses Mulia Jaya. Kemudian yang kedua, pembayaran cash on delivery sobat dealers ya, itu atau bayar di tempat, itu ada syarat dan ketentuannya sobat dealers, dan juga ada biaya penanganan yang gitu sobat dealers, dan juga kita juga ada rekening bersama gitu ya. Rekening bersamanya pakai apa, kalian bisa langsung aja menghubungi CS yang ada di sini gitu ya sobat dealers. Kayak gitu aja sih sobat dealers, informasi promo kemerdekaan kali ini senapannya Black Army sobat dealers. Banyak promo nih bulan ini sobat dealers, kalian bisa cek channel ini, pokoknya pantengin channel ini ya sobat dealers, jadi biar tahu promonya. Yang jelas tidak hanya sub aja sobat dealers. Oh iya, dan juga selain promo di GSA Spot ada lomba Agustusan sobat dealers, jadi hunting competition judulnya. Kalian bisa cek channel ini juga ya, ketentuannya lombanya itu kayak apa. Hadiahnya juga cukup menarik sobat dealers, lumayan lah kalian nanti kalau menang itu dapat senapan angin gitu ya sobat dealers. Lumayan senapannya itu PCP Ruger Marauder. Lumayan kan dapatnya yang apa, senapan bagus. Jadi buruan kalau pengen ikutan juga cek di channel ini juga sobat dealers. Oh ya, dan juga untuk pembelian senapan angin di GSA Spot itu selalu disertai dengan STKS, jadi kalian tidak perlu khawatir mengenai kelegalitasan dari senapan angin yang dijual di GSA Spot, karena memang sudah tentu legal ya sobat dealers, karena ada STKS-nya dan juga ini tuh masih istilahnya mimisnya itu masih standar gitu ya, masih standar olahraga, yaitu ukuran 4,5 mm gitu sobat dealers. Mungkin segitu dulu video kali ini, semoga bermanfaat, semoga dapat dijadikan rekomendasi referensi sebelum membeli senapan angin. Buruan nih mumpung promo Agustusan, ya, kapan lagi promo lagi ya sobat dealers, harganya 450.000 ya, kapan lagi sobat dealers. Segitu dulu video kali ini, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih pokoknya semuanya. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah beli, sudah nonton, sudah bantu channel ini berkembang, saya mengucapkan terima kasih banyak. Salam dealer, salam satu laras, sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.